ngemail berapa bang boleh main di sini bang? Murah kok. Berapa duit bang? Minta izin aja. Oh, minta izin aja. Yuhu. Halo, assalamualaikum guys. Semuanya selamat malam. Wah, jadi nih gue malam-malam pengen ada acara yang sangat penting nih dan membahagiakan. Jadi dari Kapolda Metro Jaya tindak lebih lanjutnya sekarang disuruh inspeksi sirkuitnya. Jadi dari komunitas Ora Ninja Ora Cinta, terus kemarin ada si Hanhan Techno Tuner, terus nggak tahu siapa lagi diundang malam ini untuk nyobain sirkuitnya. Jadi ini malam Jumat nih. Mudah-mudahan aja gak ketemu si manis jembatan Ancol. Oke okay guys, jadi ini gue pengen ngumpul dulu di DG. Ini ngomong-ngomong suara gue lebih jelas gak sih sekarang? Jadi ini gue sekarang pakai mikrofon. Dari kemarin kan gue nge-vlog, mikrofonnya gak pernah gue pasang, males nempel ini. Oke lah, lanjut ke DG ya. Siap gas, Pak. Gas. Apa? Wah, parah. Masuk dong. Malam guys. Jadi setelah 10 tahun yang lalu kita nostalgia lagi, kita mau trek-trekan malam. Tapi trek malam kali ini berbeda, Bos. Ini kayak di Hong Kong. Dijagain polisi. Iya. Jadi kita mau test track yang tempat yang direkomendasiin oleh Polda Metro Jaya. Kita mau coba dari safety aspalnya sampai penerangannya semua mau kita tes, ya. Sip. Sip. Oke guys, ini udah sampai. Ini kiri masuk Taman Impian Jaya Ancol. Nah, kalau dari Google Maps sih kayaknya ujungnya di sini nih. Habis finish titik remnya terakhir di sini. Jadi jalanan ini nih ntar yang dipakai nih. Tapi banyak ini nih. Tambelan-tambelan yang bumpy. Bahaya juga tuh kalau habis ngerem. Ini yang gue bingung, dua jalur ngepas penontonnya di mana ya? Di sebelah kanan situ kan? Pada nonton di kali kayaknya penonton. Ntar kita tanya-tanya lah ya langsung sama orang-orang Polda Metro Jayanya.
Nih ini nih lagi top speed nih. Nih kayaknya titik finish ini nih. Wih gelap loh. Kalau night race sih harus dikasih lampu. Wah ini ada bumpy tuh. Ada tinggi apa? Beda tinggi. Ini juga nggak rata. Startnya itu kayaknya di sini deh. Oke lah. Ntar kita tanya-tanya langsung ya guys. Gila nih, ada legenda nih, Ancol Misterius. Nyeting tinggal nyebrang sekarang dia nih. Karena upil diundang, upil apa-apa. Oh diundang, bukan. Bajunya dia doang nih yang punya nih, Misterius. Wah iya, liat dong Pak. Merah dong. Iya. Nih, ada, Han, ada sohib lama lu, Han. Mana? Aduh, wah ini sohib lama ini, yoi. Udah lama. Iya, makanya gue bilang sohib lama, Mang. Siapa ya? Han, gimana Pak? Mantap. Biasa orang yang jagain. Sekarang polisi yang tutup. Oh iya. Waduh, ini dia nih. Baru nih, itu ntar penonton di mana Bang? Ntar aja kan masih uji coba dulu nih. Kita lihat kekurangannya di mana. Ya pasti nomor satu nih penerangan, cahayanya masih. Iya, iya. Lingkarin, kalau bisa foto. Lingkarin foto. Dan ditandain ya. Ini inspektornya biar gua sama Han ya. Sama kasih nomor. Gua Han Hantum ambil motor lo, Pak. Kasih nomor 1 2 gitu-gitu. Ini yang kencang nih Bang. Ini Pak, pelaku balapnya. Jokinya mana? Nah, ada lagi nyari dompet. Gua mau foto dulu biar gua transferan tadi. Jokinya lagi nyari dompet. Halo. Baru di. Iya. Mantap lagi nyoba buat. Emang nggak langsung ini Pil? Gila ya ente. Kita coba konten dulu. Fit, Bang Arnas mau ngerekam bannya. Oh, jadi Bang, gua mau ngecek bumpy-nya aja. Oh, ngecek bumpy. Bang, start dari sini. Startnya dari sini. Oh dari sana. Harus kontak. Iya. Nah ini 300 meter di sini. Ah emang startnya dari mana Bang? Dari
Oh, dari yang tempat kita tadi. Oh. Stop. Dari sana gua mau rekaman di sini. Oh, ya, oke. Ya. Oke. Oke guys, nih jadi mau nyobain dulu Bang Arnas. Disuruh tes bumpy-nya. Bumpy berkali-kali ya. Nah, di sini bumpy lagi. Bumpy lagi. Bumpy lagi. Oh, udah ditandain sini. Itu di finish nih, bumpy udah ditandain, itu udah ditandain. Ini juga jalannya nih jelek ke sebelah sini. Bang, udah ditandain sih di pilox. Yang di mana? Di sepanjang jalan ini, mau lihat bang? Bentar. Yang kecil, ban kecil mau gue rekam dulu. Cobain ban kecil ya, gue panggil ya. Udah nih, panggil tadi. Oh, udah. Sama siapa? Han-Han. Bukan Han-Han. Yang hijau-hijau. Oh, David. Oke. Okay. Ntar bocet gue siapa? Oh iya, benar-benar. Kirain startnya dari sini, bang. Nah, makanya nanti kita lihat. Seumpama lebih mulus dari sini. Seumpama ya. Hah? Ya bisa kita rubah. Bisa dirubah juga nah, ya. Makanya nanti silakan lu pade nih. Coba aja terus. Nanti sarannya bagaimana kumpul terakhir. Iya. Catat sama-sama, nanti kita bahas lagi. Enggak mesti di situ. Enggak mesti di situ. Itu option awal. Option. Oh, opsi awalnya di situ. Nah, ini. Kita ngeri soalnya gelap banget sih bang, nggak kelihatan tuh di sini. Ada lampu ban kecil ya? Hah? Nggak ada lampu ya ban kecil? Fit, ini aja. Apa ini? Nggak. Ini aja. Jadi lu atur aja. Ngetes sana, ngetes sini. Terus cobain start dari sini, cobain start dari sono misalnya. Apapun nanti kesimpulannya, terakhir kita bahas. Udah gue percayain sama kalian lah. Panggil dulu Mamang. Ini kita udah harus pulang semua. Iya, start di mana, finish di mana. Iya. Fit, itu yang ditandain garis finish, startnya dari mana hitungannya? Garis finishnya itu tuh yang kayak pelang begini nih. Ini oh. Mang, pakai beban kecil tadi ditanjukan ini gimana? Kata? Goyang. Ban kecil bahaya termasuk bahaya ya termasuk bahaya ini agak kasih sini juga termasuk bahaya yang mana di sini nih pas turunan sini saya apa gimana bahaya di sini akan ada yang sini nih yang terus ama yang mau di yang di mana apa yang di sini ini yang di sini iya di sini ya sini 300 meter ya. Terus ama yang di sini nih bahaya pas mau turun kita pasti gitu oke ya udah begini aja yang tadi gua bilang lu pade nih tes mau start dari sono start dari sini ya yang kira-kira lebih memungkinkan dari segi safety personel, orang, ban, apa segala macam
dikaji aja, pelajari. Gua tunggu, kita bikin kesimpulan sama-sama. Hasilnya di sana ya? Ya, oke ya. Mungkin tesnya nanti begini aja kali ya. Gak perlu full ya, yang penting rasain aja. Rasain dulu, aja, baiknya ya. Mau start dari mana? Terus yang kedua, mungkin kita pilih aja 5-6 orang. Iya. Cobain ya. Satu orang, cobain putar bolak balik 3 kali. Iya. Cobain. Simpulan. Jangan bebarengan semua, ngeri juga ya. Iya betul. Ya. Gua tadi parno ada orang dari sana ke sini ya. Takutnya gitu. Gitu aja kali ya. Ya udah, nah, pokoknya gua percayain lah intinya. Silakan, gua tunggu. Nanti kita sebutkan sama-sama. Oke ya? Siap. Maaf ini saya. Ayo bang. Sambil digas dikit bang. Nah, dia nggak bisa langsam soalnya karbu gede. Iya ini bahaya bener di pas 300 itu ya. Oh, kebalik. Kebalik dia bang giginya, gigi balap gaya-gayaan. Ini kalau buat sentul kan pada kebalik semua kan kayak GP. Iya lampu nggak ada banget. Iya lampunya benar-benar nggak ada ini. Sampai 300 ada lampu. Iya benar sampai 300 ya, sampai bumpy tadi ya. Nanti kita akan simpulkan di akhir selesai dari mencoba ini. Ya, jadi kira-kira nih, ya silakan teman-teman ini nanti coba saling komunikasi satu sama lain. Kira-kira bagaimana kondisi jalan berapa ratus meter ke depan tuh bagaimana? Termasuk nih, termasuk batas mencari keseimbangan ketika start itu berapa meter? Ada 50? Kayak tadi tuh misalnya saya lihat. Oh, finish. Enggak, takutnya standing dong ke kanan kiri. Memang perlu ada pelindung kiri kanan ya. Nah itu nanti tolong disepakati aja, nggak masalah. Ya, kira-kira butuh waktu berapa menit untuk mencoba ya dan mencatat semua segala kekurangan, kelebihan, keperluan dan lain-lain. Dengan batas ini 50 menit cukup. Tadi sih kalau bantu dia kan udah semua ya. Ini pengen nunggu batas. Setengah jam cukup ya? Cukup lah ya. Setengah jam cukup ya? Sampai jam 12 ya Pak. Kenapa? Sampai jam 12. Kalau bisa jam 12 kita udah kesimpulan. Ya oke. Kalau bisa jam 45 menit. Oke. Setengah jam lagi coba. Sisa 15 menitnya kalian berembuk, baru nanti kalian laporkan ke kita. Oke ya? Oke. Ya kalau kalian perlu butuh coba berdua ya silakan. Nah, dua track dua. Ya. Belum dicoba tuh. Silakan. Oke, silakan. Nanti kita koreksi sama-sama, kita terima kesimpulannya, nanti kita pelajari. Oke? Enggak udah nanti tadi kan kita udah cobain motor gede, ban gede. Sekarang ban kecil, tapi tadi notes-nya adalah ini kan penerangannya kurang nih sampai ke ujung sana. Jadi yang mencoba yang tadi udah coba aja, jangan orang baru gitu loh. Yeah. Dan cobanya jangan tiba-tiba langsung kencang. Menurut gue sih coba aja dulu sedikit-sedikit gitu kan, karena kan beda jauh ya. Bumpy kecil kan adalah bumpy besar di sana. Jadi ya tolong aja fit kalau lu di sana. Tadi bener titik 500 ya, ada yang berhenti di sana pakai hazard tuh. Jadi di sini juga tahu gitu titiknya di mana. Karena kalau enggak kita buta sama sekali. Apalagi motor itu lebih nggak ada lampunya lagi kan dibandingin sama ini kan. Iya. Yeah. Dan tadi kesimpulan masalah tadi, segala macam kekurangan ya ditulis aja sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Karena kita juga berpikir ini harus tempat yang clear untuk peserta yang coba dan penonton nantinya. Kayak tadi kan konsepnya selalu kan statik standing nih antara motor ban gede sama ban kecil kan mungkin beda nih reaksinya dua-duanya. Jadi bener Fit, coba berapa meter taruh ininya, taruh apa namanya, nggak pembatasnya kayak gitu. Nanti kita harus taruh bantal atau mungkin garter atau whatever lah gitu di pas start awal. Ya, berasa sih aja. Gitu sih. Nah, coba aja. Mungkin sekarang mau dicoba ban kecil sama coba start untuk dua motor ya. Dan izin dan kayaknya agar ini juga safety ke depannya, kita nggak akan buat regulasi ini jadi liar ya. Kalau liar itu kan kita start meskipun dua, tapi bisa colong angin. Ya kan? Nah, di sini nanti kita akan bikin peraturan ketat. Itu katakanlah kita start dua motor, sistem drag, kiri kanan.
ya, tidak ada yang boleh ngambil angin ya. Karena apa? Melihat kapasitas lebar jalannya itu kecil. Saya khawatir ketika ada pembalap satu masuk, pembalap keduanya ingin melakukan curi angin, dia mau masuk ingin nusuk di meter sekian, sempit banget, itu bahaya. Jangan sampai juga ini nantinya jadi membahayakan kita juga gitu. Sayang soalnya niatnya udah baik, tinggal diatur sedemikian rupa dengan peraturan yang agak safety. Oke. Jokowan. Nanti, Mas David yang dituakan untuk ngetes motor ini, semua instruksi mengetes dari Mas David ya. Oke ya. Gak ada yang asal sendiri-sendiri kita, ya. Di sini kita kebersamaan dulu, saling bahu membahu dulu, saling kerjasama. Ada tadi alhamdulillah semuanya relawan luar biasa. Ada yang ngecek jalanan lubang, jalanan bumpy, ada yang bawa pilok sendiri, segala macam. Jadi terima kasih buat teman-teman pecinta otomotif roda 2. Malam hari ini kita malam-malam sampai sibuk, sampai memikirkan para pembalap liar. Terima kasih juga buat Polda Metro Jaya sudah meluangkan waktunya. Ya, perhatian untuk kita. Setengah jam dari sekarang, oke? Oke, kasih waktu deh. Ya, silakan. Yuk, ban kecil. Den, majuan lagi sini, Den. Sampai dia masih ajar. Iya. Okay.
Sampai gini ya. Boleh main di sini, Bang? Murah kok. Berapa duit, Bang? Oh, minta izin aja. Oh, minta izin aja. Ini bos bandar ini. Eh, bukan. Oh, bukan. Naik aspal, turun lagi. Nah, terus sama ada bisu yang lagi. Tadi finishnya di
Sunset 2. Udah. Terus sama setelah finish, habis finish 10 meter itu ada. Pas mau ngerem lah gitu. Sebenernya nggak ngerem ya, kita ngelepas. Pas lepas gas. Huk! Gitu kaget. Kalau saya boleh kasih masukan, sepanjang tembok ini kita kasih lampu proyek atau lampu selang. Biasanya tuh, kalau kita biasa ngeliat ada... Kalau lampu sorot arah ke sana? Sama saja juga. Tapi tetap ada arah ke sini, kan? Iya. Di arahnya arah ke tembok. Arah tembok, selang gitu ya, semua lampu, semua. Nah, itu terang juga. Terangnya ke jalan tuh, itu pasti. Gitu, itu terangnya ke jalan. Gitu. Safety gear-nya nanti pembalap harus menggunakan full face, celana panjang, lengan panjang, sepatu, glove. Gitu, sama glove, sarung tangan. Terus kalau equipment di track-nya nanti kita serahkan sama Rifat. Nanti Rifat mau pakai apa, water barrier atau apa segala macam, biar kita serahkan semuanya standarisasinya sama Mas Rifat. Kayak gitu. Terus kedua, paling masalah putar balik. Nanti tadi kita udah ngobrol, putar balik itu untuk yang setelah start kita limpahkan ke jalur sebelah. Iya. Rencana awal ya, ini rencananya. Jadi nggak mungkin kita nungguin orang. Balik, ya. Ya, ini kan baru segelintir orang nih. Nanti kan yang kita undang bukan buat kita sebenarnya, buat teman-teman di luar sana. Gitu. Kita ini hanya ibaratnya pionir untuk ngetes lah semua. Gitu. Ngetes. Paling apalagi ada masukan dari teman-teman? Dwi mana Dwi? Mang Dwi? Gimana bang? Ya. Bang, kasih masukan. Ya buat saya sih masukan yang di sebelah kiri aja. Kecek. Ya, di sebelah kiri itu di ramai lagi bagian sebelah kiri. Ya, ada bumping juga. Ya, yang tambelan kan. Ya. Sama ya. Oke, okay, terus kedua. Kalau saya jangan sampai acara yang niatnya baik ini dari Polda Metro untuk memfasilitasi kita itu nantinya ejakulasi dini. Nanti takutnya terjadi kecelakaan segala macam ini itu, nanti ini cuma jadi temporer segala macam. Saya maunya teman-teman start hanya dua karena keterbatasan lebar jalan. Yang pertama, kedua, tidak untuk mencuri angin. Kenapa? Yang saya khawatirkan ketika kita mencuri angin, posisi terdepan itu agak mepet, yang belakang itu memaksakan untuk masuk, bahaya bagi saya. Bagi saya lebih safety kita main kiri kanan jalur drag, ya kan? Gimana? Kira-kira bisa diterima kan hal ini ya? Harus sama-sama bisa diterima nih, gitu. Jadi ya nggak semua keinginan kita bisa terakomodir. Setidaknya dari 100% keinginan kita, 90% sudah terakomodir oleh Polda Metro Jaya, gitu. Anan gimana mau ngomong? Anan ayo, apa lagi? Sebenarnya selama jalannya kiri kanan lurus, rata nggak masalah, kiri kanan itu nggak masalah. Takutnya kiri yang gelombang, jadi ntar maksa ke kanan. Nggak, karena ini kan kalau posisi sekarang kan keadaan jalanannya seperti itu, makanya mereka pasti sebentar nggak bisa kanan kiri, pasti yang nutup. Karena kan sebelah kirinya banyak lebih. Iya. Untuk saat ini tuh mungkin kalau memang nanti sirkuitnya udah bagus, aspalnya udah bagus, semua itu udah bisa di. Tapi tetap dua ya? Iya. Tetap dua. Perlu nggak di tempat start? Kan biasanya kalau drag bike itu kan sampai lampu tuh kira-kira 20 meter kira-kira. Ya. Perlu nggak dikasih garis putih dulu 20 meter tempat start? Jadi di start itu jangan boleh. Boleh. Jadi setelah lewat garis itu baru bebas. Iya bebas. Tapi kan yang paling penting kan pas start kan kacau tuh. Iya. Kalau kita kan aja 20 meter kasih garis putih saja putih. Setuju. Setuju. Oke. Oke, Dimas dari Ketum Orang Hijau Orang Cinta. Aspirasinya udah disampaikan semua. Ya mudah-mudahan ya niat ini sih apa zero accident gitu semuanya. Itu aja sih, yang penting safety aja. Ya pokoknya siapapun itu saling ingetin lah. Jangan coba ya. Tolong diingetin aja, safety aja. Kesempatannya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Udah paling itu aja. Makasih banyak ya teman-teman semua jadi relawan balap liar semua nih. Pelaku balap liar, dari relawan juga alhamdulillah
ya di sini kita bahu membahu lah ya, alhamdulillah. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, itu jangan lupa slogan ya. Kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi. Habis ini udah enggak ada nyoba lagi ya. Udah ada ya. Oke. Oke, dibuka ya. Udah. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman semua terima kasih, antusiasnya tinggi sekali. Saya apresiasi teman-teman datang membantu mensukseskan ya. Rencana-rencana ini nanti akan kita tampung semuanya ya, ide-ide, gagasan segala macam kita tampung, bahkan kita pelajari. Nanti adapun jika saya perlu bertanya lagi, perlu informasi lagi, saya akan bertanya lagi dan tolong berikanlah informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Malam ini kita cukupkan ya, rekan-rekan sudah bisa mencoba, tadi sudah bisa melihat. Alhamdulillah tidak ada eksiden, semua berjalan lancar. Ya, kita cukupkan ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, malam ini kita tutup jalan di ujung buat teman-teman semua. Kita tutup, ada polisi jaga di sana supaya nggak ada mobil datang ke sini buat teman-teman semua. Jadi tolong feedbacknya pun yang baik, ya dukung, kita semua sama-sama dukung dan kita berharap acara ini sukses, kegiatan ini sukses. Amin. Dan tidak eksiden. Setelah ini tidak ada yang coba lagi, ya silahkan tertib kembali ke rumah masing-masing. Karena ini jalan umum sudah harus dibuka kembali. Terima kasih. Selamat malam. Ini mau coba tanya. Mamang balik ya. Thank you. Oke, jadi ini startnya di sini. Oh, ya kan? Hah? Nih, bumpy satu. Hah? Nih. Nih ada lagi. Oh itu ada bolongan. Udah ditanda-tandain sih. Ini finish dong. Oh. Oh ini titik rem. Ini lagi ada lagi undakan. Ini Odi ya yang milok ya? Oh lo. Ini juga undakan. Oke guys. Jadi sekian dulu videonya. Mudah-mudahan berjalan lancar acara pertama tanggal 15. Jadi ntar katanya gerbang-gerbang ini tuh dibuka buat penonton parkir.